warga Indonesia, khususnya Jawa Barat, pergunakan masker saat keluar rumah, kita gunakan masker kain. Karena masker bedah akan didedikasikan hanya untuk dokter, perawat kesehatan, dan orang yang sakit. Dan juga kita naikkan imunitas kita dengan mencari cara-cara untuk bergembira dan berbahagia. Jadi misalkan kalau bosan dengan masker kain seperti ini, kita bisa ciptakan masker-masker yang lucu seperti wajahnya Syahrini ini yang dipinjamkan ke saya. Kemudian saya pergunakan. Mohon izin sebentar ya. Sehingga walaupun saya sedang cemberut atau sedih, terlihat gembira dan meningkatkan imunitas kita. Mari pakai masker, mari tingkatkan imunitas kita dengan cara-cara kreatif. Bersama-sama kita pasti menang melawan COVID-19. Hatur nuhun.